Ya kata Kang Ilan, saya beli aja lah mobil ini gitu katanya. Tadinya Kang Ilan pengen beli Fortuner aja cenah dibeli sama Kang Ilan ya. Tapi pas lihat kilometernya si RV jauh dengan Fortuner, Kang Ilan sempat nawar mobil ini. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini, Penny mau servis mobil si RV lagi. Nah, bisa teman-teman tahu kan ya, kalau si RV itu jarang banget dipakai kalau Kang Almannya nggak ada di Indonesia ya. Nah, jadi mobil ini tuh berarti terakhir dipakainya 6 bulan yang lalu waktu servis. Nah, mobil ini tuh walaupun yang pertama datang ya si RV itu, tapi kilometernya jauh banget sama Fortuner ya. Jauh banget sama Fortuner. Bisa dibilang mobil Fortuner itu mobil capek. Jadi mobil CRV itu nanti kita lihat ya kilometernya berapa. Nah, kemarin itu dapat telepon dari IBRM Bandung. Katanya udah waktunya servis. Kan walaupun kilometernya belum mencapai, tapi udah waktunya ya. Berarti udah 6 bulan yang lalu mobil ini tuh diservis. Nah, sekarang kita sambil bukain dokrodongnya nih, dibantuin sama si Kakang. Kita buka cover mobilnya, Kang. Dari mana nih? Mobil ini tuh, kayaknya mobil ini tuh kalau nggak salah kilometernya masih di bawah 10 ribu, guys. Kalau nggak salah ya. Dan mobil ini tuh kemarin sempat ditawar sama Kang Ilan. Ya, kata Kang Ilan, saya beli aja lah mobil ini, gitu katanya. Tadinya Kang Ilan pengen beli Fortuner aja cenah dibeli sama Kang Ilan ya. Tapi pas lihat kilometernya si RV jauh dengan Fortuner, Kang Ilan sempat nawar mobil ini dong. Masya Allah, mobil ini tuh bener-bener jarang dipakai. Terus abis di coating juga, abis di coating kemarin. Bisa gak, Kang? Bisa. Oke. Okay. Kakang hari ini gak ikut ya, karena lagi sekolah. Aduh. Anak Abi ini bisa ngikutin Abinya nih katanya. Kalau buka cover gini, suruh Abi. Aduh. Jadi kita sambil keluarin, terus sambil dipanasin ya, Kang. Bisa teman-teman tahu kan ya, Kang Alman itu betapa, apa namanya, bener-bener apik ngurusin setiap barangnya, dari mulai motor sampai mobil ya, Kang ya. Nah, Kakang bisa sampai belakang? Hah? Oke, siap, Kang. Kita taruh dulu tas Feni ya. Kita mau berangkat ke Bandung, guys. Nah, nanti kita lihat ya kilometernya berapa sambil kita panasin. Waduh, ini anak kayaknya pengen ikut nih bau-baunya nih. Sayang banget sekolah ya, Besti. Iya. Sebelah sana ya, Kang, samain, lurusin. Nggak, ini bukain tuh. Bukain? Iya, ini biasanya masih ikut. Oh, bukainnya dari sini? Iya. Nggak bisa. Dari situ nyata itu. Bisa nggak? Bisa lah. Langsung dimasukin? Dimasukin. Oh iya. Bener, Kang, yang rapi. Sip, tutup lagi, Kang. Coba, Kakang. Aduh. Apa? Pegang ini. Mami panasin dulu. Nah, sini. Yuk, teman-teman bisa lihat. Nah. Tuh, bisa teman-teman lihat sendiri kilometernya. Masih berapa tuh, Kang? 7.126,5 km ya. Jauh banget sama Fortuner ya. Fortuner tuh udah belasan ribu. Ya ampun, ayo Kang Ilan, jadi nggak ditawarnya.
Ayo Kang Ilan, jadi nggak ditawarnya nih mobil si Arfi nih tuh. Oke guys, Fanny mau berangkat dulu ya. Pokoknya ikutin terus video Fanny kali ini. Oke, kita udah sampai Bandung dan tadi Dede udah selesai vaksin ya. Nah ini Tetehnya nyusulin, yeah. Sekarang kita mau langsung ke IBRM Cicendo. Nah deket banget sih, nggak jauh dari tempat Dede vaksin ya. Ini dua kali lagi kita masih free Mang Willy. Sekarang sama nanti 6 bulan ke depan. Ini kira-kira kalau servis mobil kalau nggak bayar itu berapa sih Mang Willy, tahu gak? Tergantung ininya sih, bun, tergantung apa aja yang diservis gitu. Apa aja yang servis? Kalau misalnya cuma standarnya itu? Kalau oli kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih, ini awas kelewat. Ini 500 lah. Kelewat Mang Willy. Nah, berapa? 500. 500-an mungkin ya. Kecuali kalau ada tambahan apa-apa. Sudah booking. Izin kasih tanda dulu ya, Pak. Oke. Langsung aja ke dalam. Oke, terima kasih. Paling sekitar 500 sampai 1 juta kali ya. Ini keren banget, masya Allah, masya Allah. Amin. Aduh, masya Allah. Nah, ini. Mudah-mudahan nih, karena 6 bulan kita nggak pakai, mudah-mudahan tidak ada si Mickey Mouse lagi nih. Ya, oke guys, kita cek dulu. Mudah-mudahan tidak ada si Mickey Mouse lagi. Kalau ada, bisa-bisa ganti lagi filter udara ini. Oke guys, kita mau turun dulu ya. Nah, Bi, ini kita servis yang keberapa, Pak? 4 ya? Apa aja yang digantinya? Gantinya oli mesin, oli filter, oli matic, saringan AC, ring buangan oli mesin, ring buangan oli matic, injector cleaner, sama pelumas rem. Nah, iya. Nah, item yang diceknya nanti ada pemeriksaan buku asroda atau drive shaft, iya. Pemeriksaan drive bell, pemeriksaan kuda rem, pemeriksaan dari depan belakang ya. Iya. Saringan udara yang kita cek kan udah diganti di servis sebelumnya. Iya, udah diganti ya. Selang bensin, selang rem, sistem gas buang, sama kaki-kaki dicek semua. Iya. Ini tidak ada biaya, masih ke paket yang keempat. Iya, masih yang keempat ya. Nah, sekalian tadi yang udah dijelasin itu nanti setelah yang kelima itu kan udah selesai paketnya ya. Nanti yang ke-6 ke-7 paketnya. Ada paketnya lagi kalau mau diperpanjang. Iya. Untuk 2 kali servis berlaku 1 tahun. Berlaku 1 tahun ya. Oke. Makasih ya, Pak ya. Ini beres kurang lebih jam 12 ya. Kurang lebih jam 12 ya. Oke, sekarang kita lagi nungguin ya. Si Hitam lagi di servis. Biu, ini kita servis ke-4 ya. Servis ke-4. Iya, Masya Allah. Nah, kerasa udah 2 tahun ya. Iya, nanti yang ke-5 yang free-nya tinggal 1 kali lagi yang ke-5. Aduh, servisnya mahal loh. Tadi Bunda udah nanya. Udah nanya ke si Masnya. Jadi nanti kan servis ke-6 itu bayar ya, 6 dan selanjutnya. Itu tuh kalau misalnya mau diambil sekali itu kalau misalnya yang seperti biasa ya, keseluruhan itu sekitar 2.500.000. Satu kali servis. Mantap. Ya. Tapi katanya ada yang paket, Bi. Ada yang paket. Jadi kalau misalnya untuk 2 kali servis yang 6-7 misalnya dipaketin. Ke-6 ke-7 buat 1 tahun gitu ya. 6 ke-7 itu ada paketnya. Lebih murah. Gimana? Jadi tadi tuh kan kalau misalnya 1 kali servis 2.500. Nah, kalau dipaketin kalau enggak salah tadi tuh 4 juta gitu atau berapa? Jadi lumayan lebih hemat. Iya, 4 juta tuh untuk 2 kali, kalau nggak salah ya. Bunda lupa tadi tuh. Ya udah, nanti kita lihat aja. Berapa ya? Iya benar-benar 1 kali, oh iya benar 1 kali 2,5 juta, iya benar-benar. Untuk yang, apa namanya, 2 kali dipaketin sekitar 4 juta, jadi lebih hemat 1 juta cena tadi teh. Mayan ya. Iya. Ya udah nanti nih. Bunda lagi sama si bocil ini nih. Lihat si bocil. Ngacak-ngacak, Bi. Iya. Nanti di ya jadi dekatnya sambil ini ya. Ya. Sambil dicek lihat ya. Servisnya. Oke, nanti kita lanjut aja kalau pas lagi servis ya. Oke, dan sekarang kita mau ngecek ya mobil kita udah siap mulai di servis. Mana? Mana ini? Oh, di sini. Kecium nggak? Paling nanti
jalan, nanti sambil dicek lagi ya. Takut ada tikus-tikus Mickey Mouse. Oke, nah sekarang sambil dicek-cek sama bapaknya. Kenapa ini? Ngecek. Ini kotoran. Kotoran tikus? Si Mickey Mouse. Tuh. Sekarang lagi dibersihin lagi. Kotoran Mickey Mouse kembali datang. Karena ini mobil diem ya. Cuma dipanasin doang. Oke deh. Besok-besok nanti Fanny bawa jalan-jalan. Ini kita tanya dulu sama sang suhunya. Bi? Bi? Daripada mobil ini kena ada Mickey Mouse lagi, sama bunda aja dipakai ya. Yeay! Nanti kan ya guys, perdana Fanny pakai mobil si Arvin nanti ya. Kalau si Arvi tuh trouble-nya nggak ada sih ya. Dua-duanya mobil kita mah maksudnya nggak ada trouble yang berat gitu. Alhamdulillah dari kemarin hanya si Mickey Mouse doang. Oh, ini lagi dibersih-bersihin. Maaf. Ini baru di-coating kemarin. Berapa bulan yang lalu ya di-coating? Ada 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu. 4 bulan lagi nanti retouch. Allah. Di sini tempatnya. Oh, di sini. Oh, di sini. Maaf ya. Oh, dalam dawahnya. Nah. Ya, di bawah-bawah situnya. Di bawah apa? Radiator. Di bawah radiatornya tuh ada si kotoran Mickey Mouse. Ini lagi diapain, Mas? Lagi bersihin kampas rem. Dibersihin kampas remnya. Tuh. Lagi dicopot-copotin dulu. Oke, biar selanjutnya. Berapa? Ini ada yang perlu di... Ini ada yang perlu di-share lagi nggak selain ini? Pendingin kan? Udah ya? Udah cukup? Cukup? Nanti lagi dicek, lagi di servis remnya dulu. Nanti kalau misalnya... Nah itu kamu jadi fix, Bi, nggak akan dicuci AC-nya? Udah, nggak akan? Nggak usah ya katanya. Hari ini hanya diganti apa tadi tuh? Saringan AC ya? Hari ini diganti saringan AC, oli. Dan banyak banget tadi. Woy, udah jelasin sama masa di sana. Ini rem juga di servis. Ya ya, rem juga ya. Tuh. Oke, Bi. Nanti mungkin kita lanjut lagi ya. Biarkan si emasnya bekerja dengan baik aja. Kita tinggalin. Kamu sama Willy udah cukup ngeceknya? Udah cukup ngeceknya belum? Hah? Iya. Udah cukup ya. Oke guys, jadi seperti ini ya. Mobil si hitam lagi proses di servis. Dan problemnya gak jauh dari si Mickey Mouse lagi. Tapi mungkin nanti insya Allah setelah Fanny udah lancar nih bawa si RV-nya, mungkin gak bakal lagi ada si Mickey Mouse itu ya. Nanti kita lanjut lagi ya, pokoknya ikutin terus video Fanny kali ini. Biarkan si emasnya bekerja dulu lah, biar gak keganggu, oke? Oke guys, kita udah selesai ya. Alhamdulillah, gak ada kendala lain, Bi. Remnya masih tebel, masih bagus. Terus hanya ada kotoran-kotoran Mickey Mouse saja. Ya, alhamdulillah. Dan ini dia yang rapat udah pulang lagi. Nah, udah ready lagi. Ya, sekarang kita... mau lanjut ke sama Mas sama mau makan siang dulu ya. B.
bilang dulu ke supirnya nih. Sini dulu teh, sini dulu. Kaset. Jangan protes supir gitu. Kita mau ke Sisi teh, jangan protes ya supir. Oke, Dede, Dede juga udah bete ya. Ini dari tadi enggak mau jauh dari Ubun. Oke. Alhamdulillah udah selesai ya si Hitam. Sampai ketemu lagi nanti berapa 6 bulan yang akan datang ya, bulan April nanti. Oke guys, segitu dulu aja video Feni kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semua. Jangan lupa follow TikTok kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube Arda Mulyana, karena sebentar lagi bakal ngonten lagi ya. Subscribe, subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.